Salam sejahtera. Kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda. Berita ini saya petik daripada My Metro. Hisham Hamid dah 10 tahun tinggal di Malaysia. Rumah tangga tiada masalah. Kuala Lumpur, pelakon Hisham Hamid, 38, masih melalui fasa kehidupan rumah tangga yang bahagia bersama istri Rosmawati Hanafi atau Mesra disepa Moleros dan anak-anaknya walaupun mereka dipisahkan negara. Hisham yang juga pelakon Singapura ketika ditemui berkata istrinya sangat memahami dan sehingga kini kemesraan dalam lakonan bersama pasangan pelakonnya tidak pernah menjadi masalah utama dalam hubungan rumah tangga mereka. Syukur, tahun ini dah 10 tahun saya berlakon dan tinggal di Malaysia. Mel pun sangat paham dengan kerjaya saya dan dia juga tahu setiap pelakon wanita yang bekerja dengan saya. Ibu saya tak nak pindah ke sini. Anak-anak masih bersekolah di Singapura. Setakat ini memang tak pernah jadi masalah utama dalam hubungan kami yang mengaitkan saya dengan pelakon wanita di lokasi. Saya bekerja secara profesional. Cuma saya tak nafikan sekarang kurang berkongsi foto keluarga di media sosial. Ini kerana saya sudah tidak aktif di media sosial. Mungkin faktor usia, saya sibuk dengan kerja, penat dan tiada masalah nak selalu update dalam kurungan kemaskin. Katanya kepada Harian Metro. Hisham berkata, memandangkan dua anaknya semakin membesar, membuatkan dia memilih untuk lebih berkongsi mengenai kerja sahaja di media sosial berbanding keluarga dan pribadi. Anak sulung saya pun akan mengambil periksaan kosong level tahun ini. Jadi bila anak dah besar, dah lain. Kalau dulu masih kecil orang tengok pun comel. Tapi sekarang mereka dah semakin membesar dan saya fikir ada baiknya simpan sedikit untuk diri saya sahaja. Saya pun sangat sibuk dengan kerja sehingga masa untuk diri sendiri tiada. Jadi kalau ada sedikit kelapangan masa, itu memang saya luahkan. Dengan anak-anak yang ketika ini meningkat remaja dan cabaran sangat berbeza katanya. Ditanya bagaimana dia berhadapan dengan dakwaan cuba mengaitkan rumah tangganya tidak bahagia, Hisham berkata dia meneruskan kehidupan seperti biasa kerana hubungannya dan istri memang tiada masalah. Saya lalui kehidupan seharian seperti biasa. Hubungan kami tiada masalah pun. Siapa yang memang betul-betul yaitu ikuti saya di Instagram pasti tahu situasi sebenar katanya. Hisham berkahwin dengan Rosmawati pada 2006. Hasil perkawinan hidup itu mereka dikurniakan dua anak.